Assalamualaikum teman-teman. Berarti bersama saya Devista dari kelas 7F. Kali ini saya dan teman-teman 7F akan memperlihatkan bagaimana cara pembuatan media tanah untuk tanaman. Pertama, mengambil media tanam yang berupa tanah. Kedua, mengambil sekam untuk dicampurkan ke dalam tanah yang sudah disiapkan. Kita akan mencampur sekam dengan tanah yang menjadi seperti ini. Ketiga, mencampur campuran tanah dan sekam dengan pupuk kandang dan larutan M4. Thank you.
Dan keempat, masukkan media tanam yang sudah jadi ke dalam polybag. Yang saat tanah sudah dicampur merata dengan larutan empor, lalu akan diwadahi dengan polybag ini. Dan jangan lupa ditaruh di tempat yang aman ya. Hai Sobat Delima, kembali lagi bersama saya Dewi Sabila dan saya Hedy Novelia. Jadi kegiatan kita hari ini adalah cara penanaman biji alpukat dan jahe. Sebelum kita menanam biji alpukat dan jahe, teman-teman masih ingat kan kegiatan kita kemarin? Kalau masih ingat, apa coba? Ya, benar sekali. Kegiatan kita kemarin adalah cara pembuatan media tanam. Media tanam yang sudah kita buat akan digunakan untuk menanam biji alpukat dan jahe. Teman-teman pasti penasaran kan cara menanam biji alpukat dan jahe? Penasaran dong. Penasaran doang apa penasaran banget? Penasaran banget. Penasaran banget? Mari kita ikuti keseruan menanam biji alpukat dan jahe. Let's go. Langkah-langkah menanam biji alpukat. Pertama, biji alpukat dikupas dahulu dari kulitnya. Kedua, direndam di air bawang selama 30 menit. Ketiga, setelah direndam, biji alpukat diambil untuk ditanam di media polybag. Langkah-langkah penanaman jahe. 1. Jahe yang sudah disiapkan ditanam di polybag yang berisi media tanam. 2. Disiram secara teratur setiap hari. 3. Jahe akan tumbuh setelah 2-3 bulan. Teman-teman, ini loh tempat penanaman biji alpukat dan jahe. Yuk kita lihat. Manfaat alpukat bagi kesehatan. Pertama, menjaga berat badan. Kedua, memelihara kesehatan jantung. Ketiga, menjaga kesehatan mata. Keempat, mencegah dan mengatasi sembelit. Kelima, mengontrol tekanan darah dan mengurangi resiko terjadinya kanker. 5. Manfaat jahe bagi kesehatan. 1. Mengurangi nyeri sendi. 2. Mengobati masalah pencernaan. 3. Mengurangi rasa mual. 4. Menghambat pertumbuhan sel kanker. 5. Menurunkan glukosa dan kolesterol. Hai hai sahabat Delima, kembali lagi bersama kami. Setelah membuat
membuat media tanam dan menanam biji alpukat dan jahe. Biji alpukat dan jahe juga membutuhkan sinar matahari dan penyiraman. Dan jangan lupa dirawat ya. Sekian video dari